Satu lagi, pemain keturunan Indonesia jebolan Ajax Amsterdam pengen perkuat timnas Indonesia dan siap dipanggil Shin Tae-yong. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda yang berkeinginan membela timnas Indonesia sangat banyak tersebar di negeri kincir angin, salah satunya Benjamin van Leer. Iya, pemain jebolan Ajax Amsterdam yang berposisi kiper ini bisa menjadi salah satu pilihan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang. Benjamin van Leer pun masih berada dalam usia produktif 29 tahun yang bisa mengawal gawang pasukan Garuda. Siapakah Benjamin van Leer itu? Kiper kelahiran Nieuwegein, Belanda itu memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Maluku. Dengan darah keturunan Maluku, Benjamin van Leer bisa berpeluang membela timnas Indonesia. Benjamin van Leer memiliki karir cukup mumpuni di era divisi atau kompetisi elit Liga Belanda. Van Leer tercatat sudah 109 kali bertanding di era divisi dengan berseragam klub elit dari Ajax Amsterdam, Roda Jekrade, Nats Breda, dan Sparta Rotterdam. Dengan tinggi badan 187 cm, Benjamin van Leer bisa menjadi pilihan bagi Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pengalaman panjang bermain di era divisi bersama Ajax bisa menjadi pertimbangan Shin Tae-yong untuk mengangkut Benjamin van Leer untuk menambah alternatif kiper selain Nadeo Anggrawinata. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Pantaskah Benjamin van Leer gabung timnas Indonesia? Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.